Kenapa harus nonton film Krisya? Karena ada gue, bukan karena ada gue. Karena di sini kita bisa ngelihat Krisya yang di belakang panggung, Krisya yang di luar dari kamera, Krisya yang di luar dari highlight. Karena ada istilah sendiri bahwa Krisya menggunakan dua jaket. Jaket sebagai penyanyi, sebagai artis atau seniman, musisi, sama jaket dia sebagai ayah, sebagai suami, sebagai manusia biasa. Dan itu yang orang lain belum pernah lihat. Jangan lupakan nonton filmnya Krisya di bioskop.